BPN Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi reforma agraria. Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Hotel Sultan Raja Soreang Kabupaten Bandung. Melalui sosialisasi ini agar warga masyarakat mengetahui tata cara permohonan pengajuan pembuatan sertifikat. Reforma agraria salah satu program pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 dalam pembuatan sertifikat gratis melalui program PTSL. Program agraria ini masyarakat harus tahu ada kebijakan pemerintahan saat ini yang dibina oleh Jokowi, ada program PTSL, ya program pengetahuan tanah sistem langsung, itu yang dipermudah dan tidak dikenain biaya agar masyarakat segera mengajukan program PTSL dan berhubungan langsung dengan kepala desa dan BPN. Dan ada program-program yang reguler, ya silakan, ya itu kan program mandiri. Jadi ada reformasi agraria ini ditujukan kepada pemerintah ini adalah bagaimana masyarakat di seluruh negeri ini di Indonesia dapat memiliki tanah. Apabila tanah-tanah yang hadir terbengkalai, tanah terlantar itu bisa diajukan permohonan untuk dimiliki oleh masyarakat. Dan tentu ada maksimalnya dan jumlah meternya juga. Hendy Supriyadi mengabarkan dari Soreang Kabupaten Bandung.